Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid sekalian. Seperti biasa, minggu ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di rumah PDPR. Untuk pada minggu ini, kita beralih pula pada topik untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat terus menonton rakaman video ini dan menjawab tugasan yang diberikan. Ya. Okey, apa topik yang kita akan belajar pada hari ini? Ialah penjagaan dan keselamatan diri. Okey, kita tengok fokus pembelajaran kita pada hari ini. Okey, iaitu penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan, ya. Di bawah topik inhalan. Ya. Kalau di rumah itu banyak bahan yang kita ada yang untuk kita gunakan sebagai apa ni kegunaan harian ya. Kalau di dapur mak kamu sudah tentu ya nak memasak guna macam-macam bahan. Begitu juga ada bahan-bahan lain seperti penyembur, aerosol untuk membunuh nyamuk, lipas dan sebagainya. Jadi kita lihat apakah standard pembelajaran ataupun apa yang murid akan pelajari dapat pada pembelajaran pada hari ini. Yang pertama 2.11 mengetahui pelbagai jenis bahan inhalan. Yang kedua, menjelaskan kesan penyalahgunaan bahan inhalan kepada kesihatan diri. Dan yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan inhalan. Okey, apa itu penyalahgunaan bahan? Kalau dimaksudkan di sini, ialah penyalahgunaan bahan bermaksud menggunakan bahan-bahan seperti dadah, ya, alkohol atau gam dengan tidak mengikut fungsi sebenar. Jika cikgu nak jelaskan sedikit di sini berkaitan penggunaan bahan ini, sebenarnya bahan ini ada digunapakai untuk maksud yang untuk kegunaan yang baik. Ya, contohnya dadah. Dadah sebenarnya digunakan di hospital. Tapi dengan kandungan kadar yang sepatutnya. Jadi dadah, contohnya dalam ubat-ubatan ada kandungan dadah, tapi tidaklah nisbahnya tidaklah banyak. Ya. Contohnya heroin ya dalam ubat bius. Ubat bius ya, kalau nak buat operasi, nak buat pembedahan, ada kandungan dadah itu supaya kita dapat menahan tubuh kita tu daripada rasa kesakitan. Tapi bukanlah untuk kegunaan yang salah ya, di hospital. Okey, itu secara ringkasnya kalau cikgu nak beritahu. Ya. Begitu juga kalau gam. Gam ni memang kita tahulah. Kalau gam, contohnya gam pipe. Ya, untuk menyambung pipe tapi bukan digunakan dengan fungsi yang lain. Ya. Dia ada fungsi dia ataupun kegunaan yang sepatutnya. Okey. Okey, bahan inhalan kalau dilihat di sini, yang terpapar di sini, kalau dapat baca, cikgu bacakan, ialah bahan kimia yang disebut menerusi pernafasan, yang disedut. Bahan inhalan ini yang disedut menerusi pernafasan yang boleh memberi kesan psikoaktif dan memusnahkan sel otot. Jadi bahan inhalan ini disebut inhalan ini sebenarnya perbuatan atau pelakuan menyedut suatu bahan melalui pernafasan. Pernafasan kita melalui apa? Itu pertama hidung kita dan juga mulut kita. Ya. Kita tarik nafas, ya. Sedut oksigen setiap hari ini melalui hidung dan mulut. Ya. Biasanya kita sedut melalui hidung, hembus melalui mulut. Tapi boleh juga kita bernafas melalui, menyedut melalui mulut. Seperti orang berenang tu disedut melalui mulut untuk dapat oksigen yang banyak. Ya. Ada yang memberi kesan psikoaktif dan memusnahkan sel otak. Dalam otak kita ni sebenarnya banyak kegunaan ya untuk kita berfikir, membuat keputusan. Tapi kalau dah musnah, macam mana kita nak guna otak kita dengan baik? Kesan psikoaktif. Jadi di sini murid kena faham apa itu psikoaktif ya. Psikoaktif di bawah ni, psikoaktif ialah bahan yang bekerja kepada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan tingkah laku kita. Setiap hari perbuatan kamu tu tingkah laku, emosi, ya, marah, gembira, emosi, persepsi. Ini tanggapan. Ya. Kamu rasa apa? Kamu rasa itu kenapa? Itu persepsi. Dan juga kesedaran sistem saraf otak. Ya. Melibatkan otak. Ya. Sistem saraf ni sangat penting. Kalau terputus sistem saraf, saya tak tahulah. Mungkin kamu tak boleh berfikirlah. Mungkin kamu tak boleh apa nak kata apa benda yang mudah pun kamu tak boleh tafsirkan ya, tak boleh nak fikir, tak boleh nak jawab, apatah lagi benda yang
sukar ya. Jadi sistem saraf otak ni sangat penting ya. Okey, contoh bahan alien ya. Contohnya gam, kasut, pen, marker, petrol tu penting ya. Jadi kita tengok ya. Kalau dalam buku teks tu, kalau kita lihat ni ada gambar macam cikgu bagi ni lah. Contoh inhaler ni tu penting. Tu penting ni sebenarnya pencair cap. Ada lagi gam, pipe, gam, kasut, semua ni. Sebenarnya kalau kita perhatikan, benda yang cikgu nyatakan contoh-contoh bahan inhaler ni sebenarnya dia kalau tengok dari segi ciri-ciri dia, dia ni mengeluarkan bau. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain ya. Okey. Okey, tiga jenis bahan inhaler. Kalau kita dapat, di sini cikgu akan jelaskan satu persatu. Ada tiga jenis bahan inhaler. Yang pertama, pelarut mudah meruap. Tadi kita dah tengok ya. Apa itu pelarut mudah meruap? Itu seperti cat, pelarut cat. Yang ada cikgu sebut di sinilah kalau dah murid-murid dapat baca. Pelindung, bahan pelindung fabrik, bahan pengilat, minyak gas, minyak petrol. Yang berisi minyak tu penanggal grease. Gam, pelekat, cecair, pemadam, cecair pemadam, contohnya apa tu yang awak panggil ni? Encik boleh tunjuk dah ni. Ni apa ni? Ha ni. Ha ni liquid paper ni, nampak? Ya, nampak tak? Nampak tak? Liquid paper. Ni dinamakan pelekat. Jadi benda ni boleh mengeluarkan bau dan kesan dia kalau kena pada tubuh, pada kulit, dia ada kesan dah, mungkin kesan sama ada kuat tak kuat lah. Dakwat pen ya, pen marker dan sebagainya. Okey, kita tengok jenis yang kedua iaitu bahan gas. Gas butana. Yang ni di mana kita dapat gas butana? Pemetik api ya. Sebenarnya kalau kita hidu bahan tu, kita boleh menyebabkan kita kerosakan pada sistem tubuh tadi lah. Macam kita cakap tadi lah, pada sel otak dan sebagainya. Tong gas yang kat rumah tu, gas peti sejuk. Peti sejuk ni ada gas yang bagian atas tu. Cat penyembur. Ni penyembur ni aerosol dan sebagainya. Semuran wangi buat alkohol, penyembur pelindung fabrik. Ya. Okey. Dan yang ketiga nitrit. Bahan nitrit ni sebenarnya banyak kepada baja lah. Kalau baja-baja tu yang kita guna untuk tanaman tu, tanaman pokok tu sebenarnya dia ada untuk menyuburkan pokok tu sebenarnya. Dia ada baja. Tapi kandungannya tak banyak. Sebab tu bila kita letak baja, tak boleh letak baja yang banyak. Pokok boleh mati. Kalau kita tengok kan, pokok yang ditanam tu, sebenarnya dia ada sukatan dia. Jadi bahan nitrit ni banyak pada baja. Okey. Okey, ni kesan inhaler. Dia ada tiga jenis kesan. Yang pertama, kesan serta-merta seperti batuk. Bila kamu terhidu ke terkena ke bahan tu, kamu boleh batuk. Merosakkan sistem pernafasan tu, batuk ya. Iaitu kita punya paru-paru kita. Macam bersin, semput, halusinasi, loya dan berdebar. Saya rasa kat sini kamu mungkin keliru. Apa maksud halusinasi ni? Halusinasi ni seolah kita tak berada di alam nyata. Kita berada kat depan macam cikgu. Depan skrin ni kamu nampak muka cikgu, tapi cikgu berfikiran klien. Depan cikgu, cikgu tak nampak skrin. Skrin komputer ni. Sekarang cikgu nampak skrin komputer, bahan yang cikgu paparkan ni. Mungkin cikgu nampak benda lain lah. Tepi pantai ke apa. Bersalusinasi. Terbang kat langit macam Superman lah. Contoh. Ini contoh. Halusinasi. Benda yang orang lihat kita berada secara alam. Apa ni? Kita berada di depan kita. Benda yang ada. Tapi kita pula melihat tak nampak apa yang berada di sekeliling kita. Kita nampak perkara yang lain. Ataupun alam yang lain. Itu berhalusinasi. Ya. Kesan jangka pendek, pening, boleh pengsan, agresif, sakit kepala, nampak? Lemah otot, hilang kawalan pergerakan, pertuturan tidak jelas, sukar berfikir dan hilang kawalan. Jadi, kalau di sini disebut sukar berfikir. Memangnya lah kalau tadi dia kata kesan dia pada sistem saraf otak. Jadi, memang sukar berfikir lah. Okey, yang seterusnya di bawah organic brain ya, jangka kesan yang panjang. Organic brain damage ini melibatkan kesan pada sakit pada otak kita lah. Hilang berat badan, hilang diri bau, kurang pendengaran, kerosakan kekal kepada sistem saraf, hati, otot, susun tulang dan buah pinggang. Jadi sebenarnya tak ada kebaikannya kita menyalahkan guna bahan ini ya. Jadi kita kena hati-hati. Kalau ada di rumah ni, jangan awak main hidu-hidu, letak-letak dekat bahagian muka supaya tersedut bau-bau ni. Jadi kita biasanya bahan ini pun kita jarang guna. Jarang guna, bukan selalu gunalah. Setiap hari kita guna bila perlu sahaja. Contoh macam gam tadilah, gam paip ya. Kita tak guna selalu. Bila ada kebocoran paip, mungkin ayah kamu betulkan guna gam tu, ataupun kita ada
kita pekerja lah, ataupun ada orang lain yang kita mohon untuk baiki paip tu, jadi dia gunakan karbon. Jadi kita tak sepatutnya jadikan bahan itu sebagai penggunaan harian ya. Bila perlu sahaja ya. Kejelasnya murid ya. Okey. Okey, ini pula bagaimana kita nak mengelakkan terjebak, tahu terjebak, terlibat dengan perbuatan penyalahgunaan bahan inhalan ini. Kalau tengok pada muka surat berapa ni, dalam muka teks kamu tu, dia ada ya, contoh dikatakan sini, Zambi akan berkata tidak, perkataan tidak tu penting, jika ada rakan-rakan yang mengajaknya menyalahgunakan bahan inhalan. Zambi sentiasa ingat akan pesan dan nasihat guru serta ibu bapa tentang kesan buruk penyalahgunaan bahan inhalan. Nampak? Yang penting di sini, kamu jangan cuba-cubalah. Cuba-cuba nak try lah, nak guna. Sebenarnya tak ada kebaikan langsung. Kecuali bahan itu diguna pakai untuk tujuan tersebut. Macam ni lah tadi saya tunjuk tadi kan. Ini liquid. Liquid ni untuk padam. Bila menulis dengan pen, kita nak padam. Tak boleh padam dengan pemadam biasa. Jadi kita guna dah. Tak perlu kita gunakan untuk tujuan yang lain ya. Macam pengilat kuku dan sebagainya. Tujuan, ada tujuan dia. Okay, ni dialog ni ada dalam buku teks. Kamu boleh baca. Cuma di sini saya nak terangkan beberapa teknik lain. Dengan contohnya sekali yang ada kat sini ya. Contohnya yang atas tu teknik perkataan tidak. Jadi ini biasalah. Kalau tak nak sesuatu, awak akan cakap tidak. Ada juga berteknik-teknik lain. Contohnya katakan seperti keadaan sebenar. Saya tidak suka bau gam. Contohnya ada orang, kawan awak ajak, jom kita, gam ni sedap, seronok bau. Jadi awak cakap terang-terang. Saya tidak suka bau gam. Ada lagi, membuat alasan. Saya kini dalam keadaan tergesa-gesa. Contohnya kawan kamu ajak, siapa-siapa lah ajak. Cakap je, saya tergesa-gesa, saya perlu beredar sekarang, saya perlu gerak sekarang, nak balik mak saya, so balik rumah. Dan ada lagi teknik-teknik lain, penangguhan, nantilah mungkin ada masa lain, di mana sebenarnya kita nak mengelak daripada terlibat sama. Beredar terus, tanpa cakap apa-apa, boleh kita beredar terus. Teknik lain ialah mengulangi, contohnya mengulangi tidak beberapa kali, tidak dan mengatakan tidak, tidak, terima kasih. Kita jawab dengan baiklah, tidak, terima kasih. Tidak, saya tidak berminat. Saya tak, tidak, saya tidak suka. Tidak, saya ada hal lain. Tukar isu perbualan. Contohnya kawan ada mengajak ataupun mereka ni, kamu dalam berkawan ni ada yang bericah idea. Jom kita hidupkan, contoh yang tak baik tu. Jadi kamu cubalah alih perbualan tersebut kepada perbualan lain. Semalam saya ada tengok perlawanan bola, seronok lah. Liverpool lawan Manchester United. Liverpool sekarang ni menang. Berapa kosong? Contoh, itu perbualan-perbualan yang untuk kita mengelakkan supaya kita terlibat dengan aktiviti yang tidak berfaedah ini. Okey. Jadi, seterusnya ialah bagaimana mengenal penagih inhaler ni. Sebenarnya kita boleh kenal. Tapi kita jangan tengok orang tu, kita kata, oh awak tagih. Tak, janganlah cakap macam tu. Cuma kita cuba elak berkawan dengan dia lah. Antara ciri-ciri penagih inhaler ialah, contoh ada kat sini ya, tanda-tanda cat pada muka dan jari, ada tanda cat. Tapi kalau mereka tu memang kerja tukang cat rumah, jangan pula kata penagih ya. Tapi kamu boleh kenal. Tengok tompok pada kudis keliling mulut. Ada tompok-tompok kudis keliling mulut. Sebab bahan inhaler ni, kalau contohnya gam ni, kalau kita letak dekat bahagian mulut, dia akan merosakkan muka kulit kita ni. Dan bahan-bahan lain. Percakapan lambat dan tidak jelas. Ini biasalah dia, otak kita dah, saraf ni rosak. Jadi kita nak bercakap pun, kita benda yang kita cakap ni sebenarnya datang daripada otak. Kalau dah otak kita rosak, macam mana kita nak bercakap? Kita nak mengeluarkan perkataan, kita nak menyatakan sesuatu perkara pun, kita lambat berfikir ya. Okey, mata merah, berair, berkaca serta hidung berair ni antaranya sering terdapat kesan pen dan marker pada dekat hidung. Kadang yang cium marker pen ni sebenarnya untuk menulis, tapi kita tak boleh di marker pen. Dia ada bau sebenarnya sebab dia ada cecair dia. Cecair dia yang boleh menyebabkan kita ni lah, menyebabkan kesan pada dalam tubuh kita. Okey, sering terdapat kesan menyembunyikan bekas bahan meruap di almari atau di tempat lain. Jumpa, tiba-tiba bahan tu patut simpan di tempat
yang sepatutnya dalam store tiba ada dalam almari kita jumpa ya. Kalau sekolah di asrama tu, kita heran juga macam mana boleh dalam almari, kegunaan apa? Sebab kegunaan dia bukan kegunaan yang kerap lah. Okey, ni antara gambar-gambar yang kamu boleh lihat. Kemurungan, duduk murung ni maksudnya duduk seorang-seorang, termenung, tak nak bercampur dengan orang lain. Pakaian sentiasa berbau, bau nafas yang luar biasa. Luar biasa ni maksudnya bau yang tak enak lah, bau busuk. Mengalami loya, hilang selera makan dan kelihatan tidak terurus. Biasanya orang macam ni, dia tak terurus sebab dia selalu berhalusinasi. Jadi dia tak nampak pakaian dia pakai apa, bau busuk. Cuma depan dia mungkin benda yang seronok je. Mungkin dia tengok benda yang indah. Padahal di hadapan dia, realitinya tidak macam tu. Okey. Di sini ada tugasan yang kamu perlu buat seperti biasa. Tugasan yang pertama ialah soalan objektif. Ya. Saya minta kamu salin dan jawab dalam buku tulis PJK. Antara tugasan ini contohnya menggunakan bahan seperti dadah, alkohol atau gam dengan tidak mengikut fungsi sebenar adalah maksud apa? Maksudnya apa? Kalau kat sini kamu kena perlu bulatkan ya. Bulatkan ya. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Kalau saya jawab soalan ini contoh. Kamu minggu lepas, minggu sebelum-sebelum ni saya lihat ada yang tak bulatkan ya. Dia tulis. Ya, mungkin kamu tak faham, cikgu tak terangkan sebelum ni. Jadi kali ni cikgu terangkan. Jadi menggunakan bahan seperti dadah, alkohol atau gam dengan tidak mengikut fungsi sebenar adalah maksud apa ni? Penyalahgunaan bahan. Jadi kamu bulatkanlah ni. Bulatkan ni, B ni yang lebat ni. Cikgu dah warnakan merah ni. Jadi bulatkan di situ. Sorry. Ni cikgu bulatkan di situ. Okey ya. Okey, ni ada lagi. Antara berikut manakah jenis bahan gas? Ada berapa? Ada 6 soalan. Jadi cikgu kamu jawab. Dan juga soalan subjektif. Yang ni ada isi tepat. Kosong. Kamu boleh jawab di sinilah. Ada 3 ni. Dan yang terakhir sekali, berikan 2 teknik bersetuju tonton untuk mengelak terlibat dengan penyalahgunaan bahan yang tadi. Nah, teknik apa? Awak nyatakan. Teknik apa? Contohnya awak kata teknik apa ni? Memberi alasan. Okey, apa dia? Contoh dia. Perkataan ataupun ayat yang awak nak bagi memberi alasan tu. Nyatakan. 2 teknik ya. Okey. Tarikh tamat. Tarikh dan masa tamat menjawab kuis pada 20 Februari pada jam 11.45 malam. Jadi, saya harap kamu dapat menyiapkan tugasan. Kalau tak jelas, kamu tonton video ini. Nanti cikgu akan muat naik rakaman ini secara YouTube ya. Link YouTube. Jadi itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.